Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikumur-kumur dikunyah-kunyah, apa kabar buat kalian semuanya? Kembali lagi ya guys bersama Bang Tonggos di sini yang akan menemani kalian selama kedepannya. Di sini Bang Tonggos mempunyai informasi-informasi terbaru, terupdate, terpopuler dan terkece tentunya, apalagi kalau bukan seputaran ikatan cinta yang dibintangi artis cantik dan tampan. Siapa lagi ya guys kalau bukan Amanda Manopo dan Arya Saloka. Tapi sebelum kita lanjut, alangkah baiknya buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ataupun yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bertujuan guys supaya kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru, terupdate, terpopuler dan terkece lainnya, apalagi kalau bukan di channelnya Bang Tonggos. Dimanapun kalian berada, Bang Tonggos selalu mendoakan yang terbaik buat kita semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, tanpa basa-basi lagi, inilah beritanya, dan selamat menyaksikan. Nasib Arya Saloka dan Amanda Manopo di sinetron Ikatan Cinta Season 2 sempat jadi sorotan fans. Penyebabnya, dalam promo casting pemain baru sinetron Ikatan Cinta Season 2 itu, tak ada pemeran Aldebaran dan Andin ikut mempromosikannya. Keadaan ini memunculkan kekhawatiran jika Arya Saloka dan Amanda Manopo tak ada lagi di Ikatan Cinta Season 2. Namun, kekhawatiran fans itu kini terjawab gara-gara foto Arya Saloka di postingan salah satu akun media sosial resmi Ikatan Cinta. Dalam foto itu, terlihat foto Arya Saloka memakai pakaian serba putih. Meski bukan video, di sampingnya ada tulisan 4 hari lagi. Rupanya, itu memberikan informasi kalau casting pemain baru tinggal 4 hari lagi. Udah tinggal 4 hari lagi, tapi kamu masih ragu buat upload video casting. Daripada kesempatan jadi artis Ikatan Cinta pergi begitu saja, cus bikin video casting kamu sekarang dan upload di aplikasi KLAKLIK. Download KLAKLIK app di Google Play Store, App Store untuk mengakses informasi seputar Ikatan Cinta Online Casting Season 2 selengkapnya, tulis salah satu akun di media sosial. Ini juga jadi sinyal pasangan kuple Andin dan Aldebaran yang jadi jiwa sinetron Ikatan Cinta dipertahankan. Praktis peran Arya Saloka dan Amanda Manopo tak tergantikan di Ikatan Cinta. Memang, siapa yang tak mengenal sinetron Ikatan Cinta? Ya, sinetron ini mampu membius jutaan pasang mata rakyat Indonesia. Kepopuleran Ikatan Cinta tak lepas dari peranan artis Amanda Manopo dan Arya Saloka.